Oke, sahabatku semua, hari ini kita mau bikin cemilan pisang kapok kulit lumpia. Ini pisang kapoknya yang tadi dikupas terus dibelah jadi dua. Kita taruh di dalam kulit lumpia, terus kita kasih gula pasir, kita gulung. Lanjut nanti kita goreng. Jadinya cemilan kulit lumpia isi pisang kapok atau yang sering disebut, sering nyebut cemilan ini dengan sebutan piscok, yang isinya dalamnya pisang dan coklat, tapi ini dalamnya cuma pisang kepok dan gula pasir. Kita aja kita sebut aja cemilan kulit lumpia isi pisang kepok, sederhana ala rumahan. Lanjut kita goreng pisang kepok kulit lumpianya. Kita tunggu sampai matang. Cemilan malam kulit lumpia dan gula pasir, cemilan sederhana ala rumahan sudah jadi, dan segelas kopi hangat di malam hari. Cemilan sederhana rumahan, cemilan yang sering dibuat dimasak sehari-hari atau sebagai cemilan harian. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Cemilan kulit lumpia isi pisang kepok dan gula pasir serta kopi hitam di malam hari.